Anggota Dewan Beta Sailendra mengatakan kebudayaan daerah tidak hanya menjadi salah satu aset kultural yang berharga, namun juga memiliki nilai penting dalam menjaga identitas suatu daerah. Adapun eksistensi nilai-nilai kearifan lokal mulai terancam di era globalisasi. Apalagi mudah masuknya berbagai praktik serta budaya dari luar yang menjadi tak terhindarkan. Banyak generasi muda yang semakin mengabaikan kebudayaan seiring pesatnya perkembangan teknologi. Beta Sailendra menyampaikan bahwa jika keadaan ini dibiarkan, kebudayaan daerah akan menghadapi risiko tergerus dan mengalami penurunan. Selain lembaga pendidikan, peran dan keterlibatan dari masyarakat juga sangat besar pengaruhnya terhadap kebudayaan maupun kesenian lokal. Ia khawatir masuknya budaya asing juga bisa mengikis budaya-budaya lokal yang menjadi ciri khas suatu daerah. Apalagi jika pengetahuan masyarakat, utamanya anak muda, terhadap budaya sendiri masih kurang. Maka budaya lokal atau daerah pun bisa menjadi mudah dilupakan. Sehingga lanjut dia, sebagai pemilik kebudayaan tersebut, sudah seharusnya masyarakat dan generasi muda mengambil peran dalam pelestarian kebudayaan.